Hai, kembali berita dari kami News Akurat No Hoax. Kali ini berita datang dari dunia sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Thailand dengan skor 2-4 pada laga ketiga penyisihan grup B Piala AFF 2018. Indonesia mencetak gol. Indonesia terlebih dahulu oleh Zulfiandi pada menit ke-29 dengan sepakan kerasnya dan sundulan Fakhrudin pada menit ke-89. Sementara itu, 4 gol Thailand dicetak oleh Korakot Pria Buru Mesin pada menit ke-38 melalui sepak pojok. Kemudian, menit injury time, babak pertama gol dicetak oleh Pansa Hemvibon pada menit 45 tambahan waktu 2 menit. Pada babak kedua, tendangan keras Adisa Krayson mengoyak gawang Seto untuk gol yang ketiga. Dan gol cantik oleh Thailand dicetak Pok Hau Anan. Hasil ini membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal kian berat. Indonesia kini berada di peringkat keempat dengan 3 poin dari 3 laga yang sudah dilalui. Oke, terima kasih.